Dalam rangka memperingati Hari Literasi Dunia dan upaya meningkatkan minat baca masyarakat, komunitas literasi Taman Baca Inovator, Indoritgram, dan Booktube Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan MRT Jakarta menginisiasi gerakan hashtag Ruang Baca Jakarta. Bertempat di stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia, peserta dan jajaran penyelenggara serentak melaksanakan kegiatan membaca buku di dalam MRT dengan rute stasiun Bundaran HI ke stasiun Lebak Bulus hingga kembali lagi ke stasiun Bundaran HI Jakarta. Kegiatan ini disambut antusias oleh 200 relawan dan peserta membaca buku di dalam MRT. Tidak terkecuali teman-teman disabilitas yang turut mengambil bagian dalam upaya menjadikan kegiatan membaca sebagai gaya hidup. Dalam perjalanan dari satu stasiun ke stasiun lain, itu ada sebuah jeda yang kita tawarkan kepada masyarakat. Silakan ambil buku, Anda baca di sepanjang perjalanan, lalu silakan kembalikan di stasiun berikutnya. Nah, buku-bukunya pun buku-buku yang insya Allah akan sesuai dengan profil masyarakat Jakarta. Jadi kita berharap semangat untuk membaca, semangat untuk menambah pengetahuan itu bisa lebih tinggi lagi. Mendukung adanya gerakan membaca buku di dalam transportasi umum, PT MRT Jakarta telah menyediakan kotak donasi buku dan menyiapkan rak buku untuk penempatan buku-buku yang dapat dipinjam di 13 stasiun MRT Jakarta. Ruang baca yang disediakan operator MRT, lokasinya berada di salah satu sudut stasiun yang terdiri dari rak berisi buku-buku ringan dan informatif dengan beragam referensi. Setiap penumpang MRT Jakarta bisa meminjam buku tersebut dari stasiun keberangkatan dan mengembalikannya ketika turun di stasiun tujuan. Kita bekerja sama dengan Yayasan Baca Buku Jakarta dan ini dimulai dengan kegiatan mereka akan membantu untuk mengumpulkan, jadi kegiatan donasi buku. Jadi donasi buku masyarakat kita akan undang dan memasukkan di setiap stasiun MRT Jakarta. Kemudian yang kedua yang akan MRT lakukan adalah menyiapkan yang namanya micro library, ya, yang sedang kita siapkan akan ditempatkan di stasiun Duku Atas. Di awal 2020, selain perpustakaan atau selain gerakan baca buku yang sifatnya buku fisik, juga akan ada yang namanya digital book. Dalam sebuah seminar bertajuk Make Reading a Trend, peserta mendapat edukasi bagaimana menjadikan kegiatan membaca sebagai kebutuhan dan gaya hidup. Priscilia Claudia, Khairuddin, Da'aik TV.